Ini kita lagi di kebunan, guys, dan di sini kita menemukan satu pohon yang merambat dan kita mencoba untuk membongkarnya karena kita penasaran dengan isi di dalamnya. Ini apa jenenge? Coba dipotong dhisik kuwi sing dhuwur yen gampang kon jupuke. Ya, yang dhuwur itu dipotong dhisik. Ini masih banyak banget ini di sini. Ini enak ini. Mana lihat nih. Wow. Ini kalau di sini orang bilang namanya uwi. Kalau di tempat kalian apa ya, guys ya? Saya nggak tahu. Ini ada di kebunan pinggir rumah dan terabaikan. Itu aja, dan ini nyoba dibongkar ternyata ada isinya, guys, dan susah sekali untuk membongkarnya, dan ini aku upayakan jangan sampai ini ya, sampai putus gitu. Penasaran juga ya isinya segede apa. Ini yang bagian atas sudah dipotong ya tadi, guys, dan ini tinggal bagian bawahnya aja. Coba ini mau diangkat dulu. Nah, ini dia penampakannya. Wow. Setelah penuh perjuangan, akhirnya bisa terangkat juga, dan ini adalah hasil akhir dari harta karun yang tadi dibongkar bersama-sama, guys. Nah, demikian perjalanan hari ini. Kita minggu-minggu ngeplok di kebun rumah dan menemukan satu pohon yang menjalar dan isi di dalamnya ada seperti ini, dan ini enak sekali untuk dimasak dan dimakan, dan nanti bisa dibagi-bagi, bisa satu RT bisa kebagian semuanya satu potong ya, guys ya. Demikian perjalanan ngevlog hari ini. Terima kasih buat sobat-sobatku semua yang sudah setia mengikuti perjalanan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.